Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi pecinta Gundam Gunpla. Jadi sebenarnya ini 45 ini apa namanya? Untuk senjata ya. Senjata ini sifatnya itu terserah kita gitu loh ya. Terserah kita ini mau dipakai di sini. Nah, kalau mau dipakai di sini ini harus dikasih, nah, yang G13 tadi, yang kemarin ya. Nah, G13. Nah, ini ya, teman-teman, ditempelin ke sini. Jadi, ini akan pindah ke sini. Jadi, semua tergantung kebutuhan. Nah, terus ada lagi yang modelnya seperti ini, saya deketin. Nah, yang seperti ini, paint cutter. Yang seperti ini yang saya pakai, jadi ini dia akan masuk ke sini. Nah, sedangkan kalau yang ini model digenggam, teman-teman, yang digenggam, jadi di sini nanti dia akan genggam di sini. Itu pakai tangan yang G6. Nah, G6 ini ya model tangan digenggam ya. Nah, jadi ini dia modelnya digenggam, masuk ke situ. Jadi gitu ya. Jadi tergantung, semua tergantung terserah teman-teman gitu ya. Terserah yang ini G8 kan gitu ya. Jadi tangannya itu berbeda-beda. Oke. Saya pakai yang ini aja kan gitu. Lalu jika pakai yang ini, dia akan masuk seperti ini ya. Lalu yang ini, nah, oke, kita akan coba ini ya, E16 ini apa ya? Ini kan tangan juga ya, masuk sini. Nah, ini, oh, ini yang itu ya, yang kayak gini nih ya teman-teman, kayak gini nih ya. Man kan sudah bikin nomor 17, 16. Oke, sebentar. Jadi 16, 17, 18. Jadi semua tergantung ini ya. Jadi ini yang, nah, ini bisa gitu, ini bisa ditaruh di tangan juga. Nah, jadi banyak banget gitu loh ya, motifnya itu banyak banget, tapi saya nggak akan main di sini. Ini saya akan tinggalin. Oke teman-teman, saya arahin ke atas lagi. Jadi part kelima ini sudah part terakhir, sebenarnya finish kemarin itu gak masalah ini. Jadi nah, ini teman-teman kan bisa lihat, nah, ini kan berbagai macam ya. Nah, ini mau ditaruh kayak gini, ada tempatnya. Nah, oke, kayak model gini kan gitu. Nah, saya akan pakai yang model gini ya. Ini saya akan coba pada part 5 ini. Jadi ini nanti ditaruh di belak, di samping sini. Nah, jadi ini tadi saya pakai di sini semua biar keren gitu ya, biar kayaknya itu, nah, contohnya ya, ada ya untuk gambarnya sebenarnya. Ada ya. Dengan ini kan tidak ada, jadi saya akan pakai yang versi yang ini, taruh di sini ya. Oke, saya akan mulai dari ini juga ya, main di sini ya teman-teman. Nah, bentar. Oke, saya akan langsung mulai dari ini, berarti 23. Nah, GN Sword 4 ya. Jadi ini ada GN Sword 5. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau mau pakai GN Sword 5 yang ini ya. Kalau mau GN Sword 4, nah, gitu ya. GN Sword 5 itu ini termasuk. GN Sword 4 ini. Nah, jadi begitu. Terus
launcher mode, jadi macam-macam gitu ya. Jadi dirubah lagi senjatanya ya, dia modelnya seperti ini. Oke, dia ada tiga macam gitu. Saya akan pakai yang GN Sword 4 aja ya. Keren sepertinya ya. Oke, sekarang saya akan buka 1119. Kita taruh dulu. Jadi teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe. Yang mau nonton, nonton tipis-tipis silakan ya teman-teman. Jadi oke. Okay. Jadi yang belum subscribe, like, komen ya, klik loncengnya ya. Nanti karena saya akan masih ada Gundam berikutnya. Ya, ini adalah Gundam Crossbone teman-teman. Ini masih belum. Ini seperti apa Crossbone? Nah, ya ini, nah ini teman-teman ya. Kita lihat gambarnya aja ya. Kita coba. Kalau ini bakalan lama gitu, 1 jam karena oke. Respon untuk video berikutnya ya. Nah, respon seperti apa? Oke, ini ya. Respon Gundam. Ya. Nah, keren ya, teman-teman. Nah, ya kayak ada slayernya gini. Oke. Jadi teman-teman tetap apa namanya subscribe. Oke, kita mulai kan. Hari ini malam, jadi karena ini part 5, anggap saja ini sudah selesai gitu ya. Part 5 ini saya akan bahas yang sebelah sini karena part 6 gak ada. Jadi oke, 19 teman-teman mau klik, tulis saja komen-komen ya. Iya, kita mulai 19 I17. Yang sini saya tinggal ya karena sudah ini. Jadi anggaplah yang GN5 ya, GN5 ya. Ya, GN Sword 5 itu ya. Ini gitu loh, kayak gini gitu ya. Setelah saya pelajari kan gitu, I17. Jadi yang ini pasti agak lama juga mungkin ya. Jadi semoga bisa cepat. Tak tahu ini nggak saya hari ini nggak saya target jam. Pasti, oke. Okay. Lalu kita pasang langsung ya, kita pasang ya. Ini gini apa? Ini gini ya teman-teman. Ini apa, lalu ini ya I, sekarang kita masuk yang I ini ya, 12. Jadi bakalan tetap bakalan ada simpenan ya, jadi nggak akan habis semua gitu yang karena yang Gundam kemarin tuh gitu. Kenapa nggak habis semua? Ya itu karena cadangan buat mau ganti model senjatanya, dipindah ke tangan apa kan gitu ya. Jadi nggak bisa dihabisin semua gitu ya. Jadi pasti ada sisanya teman-teman. Oke, ini masuk sih.
Tuh, oh, begini ya. Jadi dia akan keluarnya di sini. Keluar di sini ya. Oh iya teman-teman, kemarin ada teman saya itu nawarin, tapi bukan banda ya, tapi bahannya itu besi, apa namanya ya, gundam gundam apa ya kemarin ya, si lupa saya teman-teman, harganya 1 juta. Coba saya cek dulu Gundam apa ya. Oke, sudah saya cek ternyata Gundam Ruling ya. Gundam Ruling Infinite Nova. Dia itu campuran ada iron ya. Jadi dalamnya itu tubuhnya itu ada besinya gitu loh. Harganya dikasih 1 juta. Di luar pasaran itu 1 juta 300 katanya gitu. Tapi kalau di toko Ijo memang kayak gitu. Harganya memang mahal. Tuh, saya pengen tapi ya gimana ya, duitnya itu kan belum ada ini kan gitu teman-teman, duitnya ini masih pakai-pakai yang lainnya. Gimana nih, masuk sini? Oh, masuk sini ini kah? Gimana itu, terus ini masuk sini tuh. Ada, oh ini masuk sini. Nah ini ya. Ini teman-teman, ini masih bisa keluar. Saya tarik ini. Oh. Oke. Ya. Terus ini sekarang I18 tutupnya ya. 18. Sama penggas. Tutup ya, ditutup langsung, ditutup ini. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Lalu I10. I2 10, jadi I2 2 mana? Nah, ini sepertinya kita mulai di sini, kita buka yang ini guys, teman-teman. Ini spare part yang belum buka sama sekali ya, masuk stikernya. Seperti yang kita teman-teman ketahui ya, kan saya bilang kemarin ya, saya nggak
terlalu suka sama stiker ya. Karena kenapa? Karena kecil-kecil dan juga ruwet nih. Saya nggak suka sebenarnya. Karena ngotorin gitu loh. Menurut saya, tapi kalau teman-teman mau masang Gundam dan pakai stikernya ya monggo gitu ya. Setiap orang bebas aja gitu loh ya. Ada yang suka diwarnai, saya lebih suka mewarnai ya, tapi nanti coloring itu nanti ya. Kalau sudah lumayan, saya kan baru ya pengalaman ya teman-teman. Jadi barusan gitu ya saya ini. Oke, sudah masuk semua. Oke, ini saya coret. Sudah selesai. Kita baliknya. Lalu ini simpan dulu. I22. Oke. Jadi yang ini memang yang kemarin yang bikin ini masih kesimpan ya. Jadi belum diapa-apain buat cadangan. Kayaknya memang ini I22 ya, bener ya. Oke. Langsung I2. I2 teman-teman. Icu. Bentar, saya benerin dulu. I1 14 ini. Kurang naik ya teman-teman. Kalau malam cahayanya pakai lampu ya. Ya, ini terus depan gini. Oke teman-teman, terus ini depannya gini. Oh, gini. Keren ya. Keren ya, teman-teman. Wow. Mantap ya. Clear ya. Oke, sudah. Lalu kita sambung lagi dengan I23 biru. Kalau teman-teman pengen beli Gundam ya teman-teman harus nabung ya, nabung uang sakunya disisihkan, atau yang sudah kerja menyisihkan ya. Oke, ini saya pasang gini. Oke. Oh, keren juga ya teman-teman. Saya bersihkan dikit.
ya. Ini juga saya bersihkan. Oke, ini sudah selesai. Oh, masih ada lagi ini teman-teman. I25, jadi benar-benar tebel kayaknya senjatanya ini ya. I25. Oke, I24. Oke. Sudah keren, tambah makin keren teman-teman. Lo lihat, ya benar. Sudah keren, ditutup. Di sini. Masih ada lagi teman-teman. I19 masih ditutup lagi sama I19. 19 mana? Ini yang bawah sudah banyak yang habis, ini 9. I9, I29. Teman-teman kalau banyak waktu ya, jadi nonton aja ya, 1 jam ini nggak masalah kan, ya salah ya. Namanya juga ini ada lubangnya ya teman-teman, jadi yang kotor tadi pasti akan tertutup gitu ya. Ya tidak ada ikutin ini ya, yang ada spas ya. Lu banget sudah. Harusnya oh makin keren ya. Lihat teman-teman. Satunya ini pasti susah lepas ini kalau yang sudah cetok-cetok gitu. Oke, ini mantap banget teman-teman. Oke, ini sudah colong ya. Ini yang apa ini? Oh, ada 3 ini, apa ini? I4. I4. Ini teman-teman. Oke. I4 dan I4 dan 12 4.
Anggap ya 12 sama 11 saja ya, kan iya. Enggak bingung. Jadi dua kali ada tiga kali. Lalu ini jadi saya sendirikan biar gak bingung. Nah, di I 12 I 12 1 12 1 ini plus 1 terus 1 11 1 11 1 11 1 11 5 12.5 Oke, baik. Sudah. Sekalian ya ini. 11, 12, 3. Sekalian. Plus 3 Oke. Sekarang kita pasang ya. Mulai sama ya sebenarnya ya. Oke. Ini oke. Masuk sini, tutup, kelihatan ya teman-teman, tutup ini teman-teman gini, oke, lalu ini di sini, ini dilarang digunting ya, apa ini? Oke ya, segini dulu ya. Kita pasang juga. Oke, sudah jadi yang dua. Terus ini apa? Oh, ini nanti pasangnya ini I. Ya. Nah, kembali lagi 11 7. 11 7 ini. Plus 7. 11 6. 12.7 Oke, baik. Oke, kita dulu. Gini ya. So, kita retak ya, ada suara retak. Ini
Bisa. Balik ya. Oh gini. Ya. Lalu ini, oh masih ada lagi ya, masih ada lagi. Hati-hati ya, nggak salah potong. Yang ini tinggal satu. Tahu kenapa kok belum? Keren ya teman-teman, bisa banyak kayak gini. Oke, sudah selesai. Oh, digabung sama ini ya. Ya oke. Kalian adalah saksinya untuk penggabungan-penggabungan seperti ini. Keren ya. Jadi kalian yang nonton nih. Nah, ini masuk sini, bayangin dong. Oke. Ini enggak ya. Ini teman-teman di atas ini begini, ini di atas masuk gini ya, masuk terus ini. Oke. Ya. Oke. Lalu ini di bawahnya, teman-teman. So. Ush. Keren. Keren ya, teman-teman. Lihat.
seperti pesawat gitu ya. Oke, cantik banget ya. Ini jamnya sudah 24 menit ya. Oke. Lalu ini sudah, ini apa teman-teman? Oh, ini 3 kali ya. Ini 3 kali. Ada tulisannya 3 kali. Jadi ada 3 kali ya. Ah, masa iya ya? Sisa yang mana? Coba, coba, coba. Apakah benar? Ini udah habis teman-teman. Kan 3 kali. 2, 3, 3. Yang satunya kerja mana ya? Maka ini ya. So sini teman-teman. Ini ya, ini ya, jelas ya, masih ada ya. Terus, oh, di sini semua ternyata ya. Ini double ini. Karena kita sudah tahu cara masangnya, kita lepasin semua. Habis. Oke. Terakhir. Nah, ini tuh apa ya? Kita lepasin ini.
Ini ya teman-teman, wih keren ya. Oke. Seperti ini kita keep dulu, kita simpan di sini. Oke. Ini selesai. Selesai, selesai. Itu taruh di sini, teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Oke. Nah, cukup keren ya sahabat teman-teman. Wow, emisinya ngeri banget ini. Oke. Dan yang ini full saber mode ya, full saber mode. Apakah itu full saber mode ya? Jadi, dia kalau full saber mode ini, yang ini nanti ya ditaruh di tangan kayaknya ya. Nah ini ada gambar tangan. Ya. Yang ini GN launcher mode ya, jadi launcher modelnya ada lagi ya kayak gini ya. Ini juga pakai tangan left arm. Jadi yang ini untuk di left arm di tangan kiri sebelah sini ya. Jadi dia ini oh gini teman-teman. Jadi saya mode yang ini ya. Yang kalau full saber ini akan ditaruh di jadi ini nanti ya, ditarik ini tas. Nah ini buat pegangannya, jadi yang tadi ini, nah ini akan dipegang di sini. Nah lalu yang ini apa ini, ah ini di sini masuk nanti ya. Nomor 21 ini ya, 21 adalah ini full saber. Jadi full saber, jadi jadi full saber ini kayak tiang gitu ya. Jadi kalau misalkan ini nanti diberdirikan, ini ditaruh sini, dikasih tiang ini penyangga ya, jadi supaya enggak jatuh gitu ya. Full saber, jadi dia nggak, supaya nggak jatuh gitu, jadi ditahan tiang ini, nanti ada tiangnya di itu teman-teman, tangannya masuk sini, ini ada tiangnya nahan di sininya. Mana ya, berarti ya di sini nih. Nah ini ya pokoknya ada ya, diambil kan. Lalu yang GN launcher ini begini. Nah ini ditarik nih, kalau ini tarik, ini jorong, ini lepas semua teman-teman. Jadi ya kayak tangan gini. Lalu macam-macam ya GN ini kak, GN Carter mode nomor 23 ya, tetap pakai yang ini ya, yang 232 ya. Jadi ini hanya variasi-variasi semua. Ini juga nah pakai di cockpit head. Oke. Nah. Oke.
sampai sini dulu 30 menit teman-teman. Ini hasilnya. Oke. Oke teman-teman. Ini ada sisa. Yang ini juga ada sisa ya. Tapi kapan-kapan kalau mau di model lagi, kita akan buka lagi tangannya. Ini sudah habis ya. Ini sih saya cek dulu. Oh ada ini. Ada. Jadi kalau bisa nggak lepas. Ini ada. Ini kayaknya di belakang nih. Ini apa yang tersisa ini? Ini teman-teman. Cadangan. Coba saya cari dua-dua tubuh. Body belakang ya. Dua-dua. Oke, saya rasa sudah nih, sudah selesai nih. Banyak sisanya. Nah, ini yang untuk tangannya tadi ya, model-model. Nanti kapan-kapan saja. Nah, kalau mau sih ya bisa aja sih. Untuk handle tembaknya ya. Handle tembaknya ini ya, dia akan di handle di atas ini enggak jatuh. Oke, kita sikat yang ini ya. Jadi yang untuk yang ini kita simpen aja ya. Kita masuk yang ini ya, C36. Tambah kita C36. Oke. Ini hanyalah penahan ya. C37. Kita harus pelan-pelan. Ruangin waktu langsung aja ya. Kita masukin ya. Selep. C39. Lalu C38. Oke. Seperti ini ya penahannya ya. Jadi ini penahannya nanti ya, bentar ya, kita lihat dulu.
Oh, ini. Oh, benar teman-teman. Jadi ini untuk senjata ini ya. Ambil dulu ya. Jadi ini yang tadi yang kemarin bikin. Nih. Kita pakaikan di sini. Nah. Oke. Saya bisa pakai ini ya. Mana-mana ini SWAT 16. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kayak apa sih ini? Paham aku tuh. Ini gini. Ini gini. Oh, ini gini. Ini yang di bawah. Ini masuk gini. Masuk ke sini. Oh. Ini. Teman-teman, nah, terus ini senjatanya kita masukkan sini. Panjang berarti.
ya teman-teman. Oh, ngeri ya. Bentar. Oke. Nah. Diputer. Diputer. Nah, diputer. Ini masuk mana ya? Kepake ya. Apakah ini di sana sebenarnya? Apakah ini di sini? Oh, di sini ya. Ya, di sini teman-teman. Ya, gini ya. Oh, ini ya. Lihat. Bisa. Oke ya. Gini ya. Sini. Bisa nggak ini? Ini ya, untuk handle di sini ya. Ini ya. Nah. Untuk menjaga kestabilan. Kita akan lihat gambarnya. Nah, tadi gambar yang ada. Nah, ini ya. Sebabnya ini masih situ. Nah, karena pasti berat ya. Oke. Karena tembaknya ini pasti berat. Gitu ya. Nah. Jadi dia pasti butuh ini gitu loh. Untuk nahan. Sebentar, sebentar. Oke. Kira-kira nah, ini gimana? Oh, kembali, kembali, kembali.
pecahan dari depan. Nah, ini nah teman-teman. Nah, harusnya ya. Salah tadi ya. Nah, kita masukin lagi. Sebentarnya. Dulu nah di depan. Wow, gini teman-teman. Oke. Nah, sudah selesai. Oke. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Keren banget ya. Oke. Yang MG Leech ini memang banyak senjatanya yang enggak saya pasang. Jadi iya kayaknya enggak. Ini ada yang saya butuh ini ya, kayak rak etalase ya untuk naruh-naruh gini ya, biar nggak berdebu ya. Oh, sini memang sering jatuh yang ini, teman-teman. Bisa dikasih solasi. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Oke. Jadi, jangan lupa subscribe untuk melihat video berikutnya ya. Yang genam berikutnya ya. Oke. Salam gunung.